Okay, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini saya ada satu perkongsian ilmu berkenaan cara untuk menentukan paras minyak automatic transmission pada kenderaan ini. Kenderaan yang digunakan adalah kenderaan Estima 3.0cc. Mula-mula untuk kita pastikan untuk periksa minyak automatic transmission, mula-mula kita kena pastikan kenderaan berada pada pada jalan dalam keadaan rata. Kita kena tahu, tak boleh duduk berbukit, tempat yang berbukit itu tak boleh. So kena duduk pada tempat yang rata macam ni. Okay, maksudnya tak ada sengit. Dalam keadaan kereta tu pada level lah. Jangan ada tempat yang berbukit ataupun kita parking dalam keadaan tinggi depan ataupun belakang tinggi. So tak boleh. So kena jalan yang rata. Itu yang pertama. Okey, seterusnya kita kena start dulu kenderaan ini dan kita kena pastikan lever gear berada pada kedudukan N. Untuk kita menentukan paras minyak yang betul adalah lever gear kena duduk pada lever gear duduk pada tempat N. Okey. Saya tunjukkan. Okay. So sekarang ni Toyota Estima dia berada pada di sini. Kalau pada kenderaan lain ada steering, kalau pada kenderaan tengahnya dia ada di konsol ni, sama je dia punya konsep. Okay. So apa yang kita perlu buat ini, kalau kita tengok sekarang position lever gear pada P. Okay, so kita start dahulu. Okey. Kita biarkan kenderaan ni running selama 10 minit. Saya dah running yang tadi. So kenderaan ni kena running selama 10 minit so untuk memastikan minyak dia keadaan betul. Jika kenderaan ini baru diservis ataupun kita baru tukar minyak, okey, untuk kita menentukan paras minyak gearbox, kita kena buat adalah step by step, iaitu katakanlah diibaratkan kenderaan ni baru dihidupkan. Okey, kenderaan ni baru dihidupkan. Alright, so kita baru kita mula nak check minyak lah ceritanya. Okey, apa yang perlu kita buat adalah kita first kali kita tekan brake. Okey. Sorry gambar tak jelas, kita tekan je brake. Okey. So kita masukkan gear ini satu persatu, dia bermula daripada P. Okey, kita buat satu persatu, iaitu kita tekan brake, kita masukkan gear, tekan, kita letak kepada R. Okey. Kita biar lebih kurang about 10 second ataupun 20 second ikut, lagi lama lagi bagus. Okey, lepas tu kita masuk pada N. Kita biarkan, lepas tu kita masuk ke D. Kita biarkan. Okey, kita biar selama 20 second. Okey, kita letak pada 2. Sorry, indicator tak menyala ni. Okey, patutnya 2. Okey, biar 10 second. Okey, lepas tu kita letak pada L 10 second. Kita biar lama. Alright, lepas tu kita ulang. Kita ulang langkah tu step by step. Okey, sampai ke last kali kita akan berhenti pada end. Okey, ulang langkah ini sebanyak 5 kali. 5 kali. Lagi banyak lagi bagus, sebabnya kita nak menentukan minyak yang kita ganti tadi masuk pada semua tempat-tempat clutch. Ini kalau kita buat ini selalunya kalau kita tukar minyak automatic transmission dan filter. So pastikan sebelum kita check minyak tu, kita lakukan kaedah-kaedah ni dulu sebelum kita check minyak pada dipstick lah. Itu kita kena buat. Okay, so kita nak check minyak dipstick ni
pada dipstick, kita pastikan gear lever berada di end. Okey, so bagi memastikan kita check untuk lipstick cukup tak cukup minyak, kita pastikan dia duduk di position N, bukan P ya. Kita kena automatic transmission ni, dia kena duduk kat N dan keadaan enjin dihidupkan. Okey, nampak enjin dihidupkan. Bukan kita check macam minyak enjin. Minyak enjin kita check dalam keadaan enjin dimatikan. Kalau minyak gearbox, okay, untuk transmission, kita kena check dalam keadaan enjin dihidupkan. Dan position untuk lever gear adalah pada duduk tempat N. Tak kisahlah kenderaan apa. Kenderaan automatic transmission, bukan CVT ya tuan-tuan. Bukan CVT. So pastikan kali ni untuk automatic transmission. Okay, so dia kena duduk pada di sini. Kalau kenderaan tuan-tuan lever gear di sini, so pastikan indicator berada di sini. Okay, duduk pada end. Okay, biar enjin running. Okay, kalau kenderaan tuan-tuan dan puan-puan hanya untuk just check sahaja, maksudnya biarkan dia running selama 10 minit dan biarkan position berada di end. Alright. Okey, ini bahagian hadapan kenderaan. First kali kita cari tempat dipstick untuk atau penyungkat minyak untuk gearbox dahulu. Kalau kita tengok di sini, ni ada bahagian enjin. Kalau di sini adalah bahagian gearbox. Dia ada sini. Tuan-tuan boleh tengok pada kenderaan-kenderaan lain pun boleh cari. Dia ada tak benda ni? Kalau Innova di belakang, Persona dia ada belah tepi di bawah. Cari dia macam ni. Dia ada macam ni. Okay, so enjin sekarang dihidupkan dalam keadaan enjin hidup. So sekarang ni apa yang kita nak buat adalah kita kena cabut dipstick ni. Okay, nak cabut dia ada satu tolak ke belakang sikit, dia punya pin, ada pin kat ujung ni. Okay, nampak ni. Pin ni tolak ke belakang, tahan tarik. Boleh tarik, tolak ya pin tu. Ada setengah dia tak ada pin tu kan. Okey, kita tarik. So, enjin dihidupkan, ni masih dihidupkan. Apa yang saya nak tunjuk di sini adalah okey, position pada dipstick ni. Okey, kalau tengok ni dipstick, okey, ataupun penyukat minyak gearbox. Kalau boleh dapat dilihat di sini adalah nampak dia punya lekuk-lekuk dia tu. Okey, ni lekuk pertama, kedua, ketiga dan keempat. Okey. So apa yang boleh dilihat di sini adalah kalau ditulis di sini ada tulisan, kalau nampak ni hot, di sini cool. Okey. So dia tulis di sini kalau untuk di setengah pengeluar dia tulis type 5, tak silap saya. Okey. Jenis type 5. Okey, dia tulis di sini. Type 11V dia tulis itu bermakna minyak yang digunakan. Tak apa yang tu. So sekarang ni okey. Saya suka untuk check minyak kenderaan untuk minyak gearbox adalah pada kedudukan hot. Okey, kalau keadaan cool, maksudnya kita letak pada end, enjin kita tidak dihidupkan, kita check pada sejuk, kita kena check dua penyukat ni. Okey, dia ada lekuk kan lekuk pertama, lekuk kedua. Okey, itu maksudnya kalau minimum lekuk pertama di bawah, kalau maksimum lekuk di atas. Okey. Kalau untuk lebih efisien adalah keadaan waktu kenderaan enjin dipanaskanlah. Okey, so sekarang ni tuan-tuan boleh tengok dekat saya tunjuk ni, di bawah sekali adalah hot. Untuk yang hot, okey, hot, lekuk di bawah dan lekuk di atas. Okey, kita gunakan untuk minima di bawah, maksimum di atas. So kita sekejap lagi saya akan sukatkan balik dalam tu untuk tahu paras mana. Sebelum tuan-tuan masukkan penyukat ini, pastikan lipstick ni dilap lah.
Dan kejap lagi bila kita masukkan balik pada lubang dia, okey, pada lubang tu, pastikan bila kita angkat, tegak. Okey, kita angkat tegak. Bukan waktu kita tengok keadaan position macam ni. So kalau bila position macam ni, ia menyebabkan minyak tu akan turun ke bawah. So menyebabkan kita tak tahu parah yang sebetulnya minyak tersebut. Okey. So sekali, setengah dipstick saya nak terang juga. Setengah dia tak ada tulis, dia tak ada buat lekuk macam ni. Okey, tuan-tuan boleh tengok. Dia buat lubang di tengah-tengah. Ada pengeluar-pengeluar, dia buat lubang. Dia ada tulis maksimum itu. Boleh tengok pada dipstick tersebut lah. Okay. Ni sebenarnya benda-benda ni adalah mengikut pengeluar kenderaan masing-masing. Setengah dia buat lubang di bawah, lubang di atas. Maksudnya kalau lubang di bawah adalah minimum, kalau di atas, paling atas adalah maksimum. Ataupun dia buat garis, garis di bawah minimum, garis di atas maksimum. Begitu juga dia ada tulis cool dengan hot. Okay, so tuan-tuan boleh tengok dia punya paras tersebutlah. Okay, so saya akan masuk balik ke dalam lubang lipstick dalam keadaan ingin panas, ingin hot. Okay, masuk pada lubang ni. Okay, masukkan biar sampai ke bawah. Okey, dah masuk. Cabut balik. Cabut balik dan angkat. Tengok paras mana yang duduk. Okey, so kalau kita tengok di sini. Okey. Saya tak ada bantuan tuan-tuan buat video ni, kena patutnya kena dirikan macam ni so di minyak tak turun lagi. So sebetulnya minyak di pada kenderaan ni tak mencukupi. Dia berada di sini. Sepatutnya dia berada di lekuk yang ke atas. Dia ada kat sini. So kita tuan-tuan kena tengok dua-dua side. Tak boleh tengok satu side sahaja. Kadang-kadang kita akan jadi confused tengok satu side ya. Okay, tengok dua-dua side. Okay, nampak yang berkilat tu. Okay, dia duduk, minyak berada di sini. So bermakna minyak gearbox perlu ni mesti ada kebocoran pada kenderaan lah, pada gearbox lah. So bila ada benda ni, so kena check lah, kebocoran ke ataupun minyak isi tak cukup ke, kena check. Alright, so boleh tengok juga setengah-setengah dia ada bagi tahu tu, no need to replace ATF under normal driving. Okay, ataupun setengah ni dia bagi tahu type minyak yang digunakan, T4, T5 ada. Okay, kalau kita Toyota dia ada tulis di situ. Okay, tuan-tuan dan puan-puan boleh ulang 2-3 kali check untuk kepastian betul tak betul. Okay, so dah menentukan kalau kita minyak tak cukup macam ni, perlu di top up lah. Top up sampai cukup balik, sampai dikedudukan asal. Lepas tu pas letak balik dan masukkan, tolak balik klip dia tu macam mana tuan-tuan dan puan-puan buka tadi. Okey. Okey, seterusnya saya nak cerita berkenaan dengan jangka hayat untuk minyak gearbox automatic transmission. Okey, untuk jangka hayat minyak automatic transmission untuk kenderaan ini dan kenderaan lain pun selalunya sama je, sebanyak 40,000 km. 40,000 km dia perlu diganti minyak gearbox berserta dengan filter. Okey, yang model ni dia pakai filter kertas, okey, cartridge, dia tak pakai yang besi. So perlu diganti. Kalau macam Persona, Wajah, MMC, okey, dia pakai, ataupun Persona Campro, tak perlu ganti pun filter dia tu. Dia sebab dekat drain plug untuk filter untuk minyak gearbox tu dia ada magnet dah. Okey, kita perlu cuci di situ saja. Tapi kalau untuk yang ini kita perlu ganti filter. So macam mana setengah-setengah nak tahu dia perlu ganti filter tak guna filter, ketat dia pakai cartridge kertas ke apa? Boleh tanya pada spare part ataupun rujuk pada Google cari manual dia.
perlu tak ganti dia punya filter. Okay, so walaupun dia 40,000 km, so saya suggestkan untuk penukaran minyak gearbox adalah pada 35 ataupun 30,000. Ataupun kalau nak cantik lagi, buat setahun sekali tukarlah. Kalau kata mileage tak sampai pada 40,000 tu, setahun sekali tukarlah minyak gearbox. Walaupun dah pakai 20,000, tak cukup lagi 20,000. Yang saya suggestkan tu, kenapa kena tukar awal sebelum 40,000 km, kerana kadang-kadang dekat traffic light, minyak kenderaan tidak bergerak. So odometer tidak bergerak. So kalau kita nak tunggu sampai 40,000, sebenarnya kenderaan waktu enjin dihidupkan, minyak dah berpusing lah. Maksudnya dia dah buat operasi. So minyak tu sepatutnya kalau kita tunggu kita baru servis 40,000, sebenarnya kita dah guna lebih pada itu. Okay, nak penjagaan yang bagus, 35,000 km ataupun 30,000 km kita dah ganti minyak baru. Okey, di depan saya ni ada jenis-jenis minyak yang digunakan. Okey, saya nak terang satu persatu yang mana saya ada. Okey, yang mana saya ada. Kalau yang tadi dekat dipstick tu, kita tulis, saya dah tunjuk tadi, type T5. Okey, ini sudah untuk Toyota. Innova, okey, Avanza, dia pakai Toyota, dia pakai minyak ni. Kita boleh tengok dekat dipstick, dia ada tulisan ni ya. Setengah tu tempat yang saya tunjuk tadi. Okey. Ni kebanyakan kenderaan Toyota pakai untuk minyak gearbox. Setengah dah pakai 4 liter. Okey, setengah ni memang jual 4 liter lah. Kalau macam Proton dia jual 1 liter 1 liter. Okey, ini untuk Proton. Proton wajah, Proton person, Proton wajah, Proton persona, okey. Wira, Iswara, pakai ni SP3. Okey, automatic transmission SP3. Okey, ini dia pakai ni. Honda dia pakai ini DW1. Okey, ini minyak khas dia. Dia pakai stainless Honda City. So kadang-kadang kita kena pergi beli dekat apa nama? Spare part, dia ada bagi tahu lah. Kita tanya nak pakai minyak untuk kenderaan tu, selalunya dia dah tahu. Okey. So Honda pakai model ni. Kalau untuk Nissan Grand Livina, okey, dia pakai Matic D. Okey, ni model ni kebanyakan pakai jenis ni. Okey, untuk Produa dia pakai D3. Produa Produa Alza, okey, Kancil. Okey, Kancil dia pakai minyak ni. Kalau yang tag hijau ni yang murah sikit D3, tapi kalau yang untuk Alza dia pakai D3. Ini mahal sikit lah minyak dia. Okey. Ni minyak special dia tulis situ, special mula. Yang ni super formula. Okey, yang ni okey sikit lah kalau pakai Kancil. Kancil pakai yang ni je lah. Okey, tapi kalau pakai Viva, Azia, Alza pakai yang ni D3. Kalau untuk Kia pun ada jual. Ini yang saya boleh tunjukkan. Setengah dia ada tulis Kia sini. Ini Kia selalu dia pakai minyak macam ni, SP3 juga. Untuk kenderaan gearbox, dia pakai minyak-minyak khas, tak boleh sebarangan tukar. Okey. So sebabnya material yang dibuat untuk clutch plate tu dah dibuat khas untuk minyak tersebut. Jika kita tukar, nanti akan mengefekkan clutch plate tu cepat terbakar. Okey, untuk filter yang saya cakap tadi, tukar minyak kena tukar filter. Ini Proton Perdana V6. Okey, kalau kita tengok di dalam ni, dia pakai kertas. Okey. So kita tukar minyak gearbox, mesti kita kena tukar yang ni sekali. Okey, dia punya filter kena buka isam dia. Dia punya takung minyak kita tukar yang ni. Ini untuk Kia. Kia ni halunya ini dia pakai dalam ni dia pakai besi. Kalau tengok besi tu, dia pakai jaring besi. Ini owner dia nak tukar juga sebab dah lama sangat tak tukar. So kalau ni selalunya orang tukar pada buat major service lah. Okey, dua kali tukar minyak orang tukar ni. Tengok dalam ni ada buk besi sikit lah. So bagus juga tukar ini. Okey. Ni filter untuk kereta Kia. Okey, saya nak kongsikan sedikit. Ni adalah salah satu penggunaan minyak yang salah.
Okey, so bila penggunaan minyak yang salah, clutch plate ni dia terbakar lah. Okey, dia terbakar. Nampak terbakar ni. Dia kali hitam. Sepatutnya dia bukan kali hitam macam ni, dia akan coklat-coklat macam tu. Okey, kalau yang okey macam ni lah. Dia kalau coklat nampak. Dia tak gelap. Macam ni dalam keadaan clutch plate. Okey, ini salah satu guna minyak tak betul ataupun lambat servis lah. Okey, so itu saja perkongsian saya pada hari ini. So selamat mencuba pada kawan-kawan yang sahabat-sahabat atau tuan-tuan dan puan-puan yang mana ingin penjelasan, boleh call saya untuk mendapatkan penjelasan untuk kenderaan tuan-tuan dan puan-puan. Okey, pada call pada 019-457-5432, 019-457-5432. Okey, so selamat mencuba. Saya harap ilmu yang saya kongsikan serupa sedikit ini dapat membantu kawan-kawan semua untuk mengetahui cara menyukat minyak automatic transmission, jenis minyak yang digunakan untuk automatic transmission dan sebagainya. Okey, itu saja. Berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.